Bekalan makanan untuk menampung keperluan rakyat sepanjang tempoh monsun timur laut dijamin mencukupi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu berkata, pihaknya sudah membuat persiapan berdasarkan pengalaman lepas bagi menghadapi keadaan cuaca tidak menentu. Katanya kerajaan dalam apa jua keadaan akan memastikan makanan tetap cukup untuk rakyat walaupun harganya mungkin turun naik bergantung pada bekalan semasa. Food security ini, insyaAllah makanan di Malaysia cukup. Di Asia ini yang negara yang paling terjamin food security-nya ialah Singapura. Tapi terjamin artinya makanan dia garanti boleh ada pada rakyatnya. Kita pun macam tu. Mungkin harga akan berlaku turun naik dan sebagainya. Food cukup insyaAllah. Di persediaan memang ada insyaAllah. Berkaitan pengalaman yang lama, insyaAllah kita dapat bersediakan persediaan yang cukup.